Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Sebelum kalian melanjutkan videonya, saya meminta tolong dukungannya untuk mensupport terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah. Karena dengan subscribe dari kalian membuat saya semangat untuk membuat video setiap hari ya teman-teman. Dan yang terpenting subscribe itu gratis. Semoga terhibur dengan videonya. Hatur nuhun. Pohonnya ya, bibit pohonnya coy, kita bakal cobain tebang aja satu. Kita bawa bibitnya, terus kita bakal cobain tanam ya. Oh, bentar, ini by the way saya catat dulu koordinat rumah kita ya. Oke, sebentar. Oke, sip mah. Eh, Lutung. Eh, ada si Lutung, teman-teman. Saya nggak tahu dia. Tenang, Lutung. Saya ambil. Saya ambil. Saya bantuin. Sampurasun, selamat datang di Zona Dompet yang hanya dua. Oke, teman-teman. Kali ini kita lanjutin lagi petualangan Kang Asep di pulau ini ya. Dan ya, di episode kemarin kita udah ngeberesin yang namanya kandang sapi sama domba di bawah laut, coy. Ya ini by the way saya belum rapihin buat ininya, buat si apa itu di samping-sampingnya, terus sama atasnya coy, tuh belum saya ya kasih biar natural ya, saya belum kasih juga ya, nanti aja lah ya, gampang coy buat prosesnya. Yang sekarang saya pengen berpetualang dulu ya. Saya mulai capek juga ini buat bikin-bikin, jadi ya kita bakal refreshing doang hari ini ya, cuman berpetualang sedikit coy. Oke, dan yaudah, ini sebelum kita lanjutin, seperti biasa, yang baru datang ke channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe sama like-nya dulu. Dan ini kita langsung saja coy. Yuk, kita ya, ini sebentar saya bakal bikin dulu yang namanya kompas ya, biar nggak tersesat coy. Dan by the way, ini juga udah, apa itu, farming kita udah, ya udah pada tumbuh, tinggal kita farming, tapi ya nanti aja coy. Soalnya saya pengen berpetualang dulu. Dan di sini juga saya sudah hancurin, soalnya ya nggak kepake juga. Terus mungkin nanti juga saya bakal dimasuk-masukin kandang, kandang lagi. Buat ayamnya kita bakal masuk-masukin coy. Soalnya kenapa ini sudah banyak banget ayam-ayamnya. Jadi ya biar gak berkeliaran aja gitu, oke. Bentar, ini di sini saya bakal bikin dulu kompas. Bikin kompas itu kita butuh redstone sama iron ya. Nah ini nih, iron ingot ya. Oke, ini kita bikin kompas dulu. Ini kompas kayak gini kan? Bukan, kompas tuh kayak gimana ya? Sebentar, ini saya lihat dulu compas, nah, pencet, oh, cuma 4 coy, oh, mantap, oke, nah, hai, bentar, armor saya, ini, saya pakai dulu armor, oh ya bener, kemarin juga ada yang bilang, bang, bikin yang namanya buat tempat enchantment-nya, nah, itu saya belum lakuin, soalnya ya, nanti coy, buat build, ya, nanti aja ya, soalnya, saya capek banget coy kalau build lagi, jadi ya udah nanti buat build nanti mungkin naik episode saja coy. Oke, di sini kita bakal langsung saja langsung berpetualang. Kemarin tuh kita sempat di sana nemuin yang namanya hutan, hutan apa ya, ya pokoknya di sana tuh ada hutan. Oh ya, ini by the way saya gak pakai resource pack, ini saya pakai default aja, soalnya lebih enteng ya buat defaultnya ya. Ya udahlah, kita langsung aja. Nah, di sini sudah ada dermaga coy. Oke, malah ada ayam putar-putar kan, malah disco coy. Oke, ini kita, nah, lagi, Kang Asep, wow, waduh, Kang Asep sudah mau berpetualang nih, keren betul. Yuk, kita langsung aja, ke mana ya, ini coy, nah, ke sini ya. Kemarin itu, saya sudah, ya, sempet episode berapa ya, kita berpetualang, kita bisa nemuin bayam gitu, bayam apa ya, hutan kayaknya. Nah, di sana itu saya bakal ambil jenis pohon lagi. Pohonnya ya, bibit pohonnya coy, kita bakal cobain tebang aja satu, kita bawa bibitnya, terus kita bakal cobain tanam ya. Oh, bentar, ini by the way saya catat dulu koordinat rumah kita ya. A few moments later. Oke, kita lanjut, ini saya sudah catat koordinatnya. Terus, nah, di situ ada kompas, jadi kalau misalkan kita tersesat, kita tinggal pakai kompasnya ya tuh. Buat si kompasnya udah ada nunjukin buat jalan pulangnya coy. Nah, itu di sana juga kita udah nemuin itu. Nemuin itu bayam koral ya, kalau koral ya apa, pokoknya ada yang komen bang, itu tuh kayak semacam bayam coy ya, ya semacam bayam, entahlah, nanti bukan kita bakal cobain aja berpetualang juga ke itu ya, ke apa itu, ke bayam yang koral, koral tuh kalau nggak salah ya, entahlah. Oke, ini kita langsung saja nih, saya pengen, nah itu tuh di hutan sana kita bakal ambil ini, kita bakal ambil apa itu bibit pohonnya supaya kita bisa tanam coy. Nah, mungkin kayak gitu aja kali ya.
Tapi ini saya pengen ambil juga tanahnya, tapi di berhubung belum ada silk touch, ya berarti saya gak akan bisa ambil dulu tanahnya gitu. Mungkin saya bakal ambil bibitnya aja kali ya. Benar. Bagaimana kita juga bakal cobain ke Bayam Mesa. Ya, kita bakal coba ya ke Bayam Mesa itu ke arah sana kalau gak saya. Ya ke arah sana coy. Nah, nantilah kita bikin dulu. Ada kapal. Ada kapal coy di sana ya tuh. Kalian bisa lihat. Bentar, saya pencet. Nah. Wow. Kita bisa ambil itunya hartanya coy. Bentar ini ambil dulu. Oke, susah betul. Oke. Kita lanjut. Ini kita bakal ambil dulu bibit pohon ini. Yang ini deh, yang pendek deh. Ya, saya lupa coy. Saya gak bawa ini loh, tempat tidur ya. Entahlah, mungkin di sini ada domba-domba yang bisa kita bunuh. Kita bakal bikin tempat tidur. Tempat tidur sementara tuh ya. Pokoknya tempat tidur sementara ya. Oke, ini kita ambil lagi. Ini kayu apa sih? Bentar. Spruce. Ini tuh hutan spruce coy, bukan jungle ya. Berarti kalau yang jungle bentuk kayunya gimana coy? Bentar, ini kita ambil udah. Lumayan ya, ini satu stack ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita bakal cobain juga ke dalam hutan sini. Ini ya saya juga belum ini ya, belum terlalu menjelajah juga ini buat hutan ini. Kemarin kan cuman bentar coy buat ininya ya. Buat apa namanya tuh? Buat ke hutan ya, ke hutannya, ke tempat sini ya. Oke sih, malah ada suara-suara kan. Bentar. Daripada saya. Kita siap sudah coy. Yuk, kita lanjut. Ini saya lupa bawa ini enggak ada domba apa di sini, coy? Oh, itu ada domba. Ada domba. Ada domba. Bentar. Malah ada jurang kan. Nah, di sini ada domba, kita bisa bikin tempat tidur. Itu apa, coy? Ada creeper. Creeper. Ini coy yang saya mau itu ya. Tuh, itu tuh, tanah itu tadi saya mau ambil cuman ya kita belum ada shield touch coy. Ya kita mesti punya shield touch ya kalau misalkan pengen ngambil tanahnya. Jadi biar si pohonnya bisa tumbuh tinggi kalau misalkan pakai tanah yang kayak gitu tuh. Yang kayak ini ya. Nah, kayak ini coy. Oke, kita lanjut. Nah, pokoknya ya saya tuh pengennya itu. Nah, ini kita udah punya shield touch, kita bisa ambil rumput ini nih. Ini rumputnya beda kalau misalkan kita ambil biasa, nah malah jadi dirt gitu loh. Nah, ini ya. Saya pengen ambil ini ya buat si rumputnya ya. Jadi si pohon ini kita bisa tumbuhin biar makin makin tinggi gitu loh. Oke, sebentar. Oke, sip mah. Eh, lutung. Ada si lutung, teman-teman. Saya nggak tahu dia. Tenang lutung, saya ambil. Saya ambil. Saya bantuin. Ini itu siap. Ya sok, mamam. Ada si lutung. Bagus kan? Ada panah, coy. Parah. Malah ada panah di kepalanya loh. Kamu ngapain kocak di sini? Orang arik. Parah kan malah orang arik kan? Kamu ngapain di sini, woi? Si lutung tiba-tiba ada di sini, teman-teman. Lapar. Malah lapar kan? Datang-datang minta makanan. Parah. Nih, saya ambil tuh. Tuh, daging tuh. Si lutung ternyata ada di sini, coy. Kamu tersesat apa di sini, lutung? Si lutung kayaknya tersesat di sini, coy. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Tolong cabutin panah. Nggak bisa kocak disabut gimana, anjir. Itu panah. Bagus. Bentar, ini kok ada si lutung di sini? Terus ini apa, coy? Bentar. Ini saya penasaran juga. Ini apa, coy? Oke, sip. Waduh. Lutung, kamu kenapa ada di sini, coy? Bentar, ada zombie-zombie. Mamam. Oke, sip. Bali hayu. Emang kamu punya rumah apa di sini, kocak? Ternyata ada si lutung, coy. Ini rumah si lutung, coy. Ini kan rumah kamu. Ini ada apa ini? Wow. No. Taruh dulu. Saya ini ngelawan zombie. Kamu malah ngecek. Mamam, no. Anjir. Kamu kenapa malah mana saya kan si kocak. Parah. Waduh. Langsung hujan, lutung. Bentar, lutung. Ini kita bakal sedikit ber... Wow. Lutung. Bentar.
Pulang hayung ke heula ka saya tuh. Mana coba si kocakan? Si lutung mana coba anjir? Malah tiba-tiba ngilang kan? Oh ini coy. Sini kocak, eh kamu mau kemana weh? Eh bagusan. Iya rumah kang. Parah kan itu lapa kocak. Bentar lutung, di sini sini sini. Sini dulu coy, sini sini. Kita bakal, itu kan tadi kita nemuin kapal ya, bangkai kapal. Kita belum selidiki coy, ya lupa. Pulang hayu, tan, bagus kan, malah mau pulang nanti dulu kocak. Ini saya baru bertualang, udah disuruh pulang anjir. Belum, nah itu tuh, kita bakal ke sana ya, tuh, eh. Eh, by the way, di mana ya tadi ya? Bangkai kapalnya mana coy? Situ apa? Bukan? Lutung, mana lutung? Kamu sini dulu lutung. Di lutung, mana coba ini? Malah menghilang kan? Oh, bagus. Baru ketemu udah menghilang, coy. Oke, teman-teman, ternyata si lutung ada di sana ya, ada di tepi pantai, coy. Kamu kemana aja, anjir, bat? Bagus kan ngapain? Coba kan naik ke atas kan? Terkena panah. Bentar lu tuh. Ajar. Kamu malah nembak saya, coy. Parah, parah. Iya. Siapa itu? Ini manusia tengkorak, coy. Oke sih malah tenggelam. Udah biarin lu tuh. Jangan ikut juga tenggelam. Parah, malah ikutan tenggelam. Ah, benar lu sini dulu tuh. Lu tuh sini dulu. Nah. Ini nih, tuh di depan sana kan ada ini, tuh ada kapal. Kita bakal menyelidiki, coy. Mana coba? Nah, itu di depan sana lu tuh. Kamu bawa kapal gak? Itu tuh. Ini nih. Nih. Nah, ini nih. Naik. Sini naik. Nah, yuk. Dan langsung saja menyelidiki. Ini kita ada teman juga akhirnya ya. Si lutung ada di sini. Gak sengaja saya ketemu coy. Entah dia sedang apa coy ya di map yang ini. Boncengan. Iya coy, boncengan. Udah kayak Titanic kan. Ini apa lutung? Apal. Apal apa kocak? Tahu apa tak? Oh, ini udah pernah saya ini lutung. Oh iya coy, kemarin kita udah sempet yang ini ya. Sempet apa nih tuh? Sempet menyelidiki gitu loh buat yang ini ya. Buat si apa nih tuh? Buat si kapal bangkai yang ini ya. Ah tuh ada rotten flesh doang coy. Ini ya buat kapal yang ini saya udah pernah selidiki. Here. Kok here lu tuh? Udahlah, yulah kita lanjut aja coy. Kita lanjut lagi nih berhubung kapal yang ini sudah saya pernah apa itu sudah saya pernah jelajahi. Bentar si lu tuh mana coba? Okay, sip, datang di sana kan. Ayo lutung kita lanjut ini berhubung ada si lutung juga ya udah kita bakal berpetualang ke ya ke tempat sana sama si lutung ya. By the way si lutung belum punya ini berarti ya. Lutung mending kamu sini dulu lutung sini dulu. Punya lutung ini teh. Eh punya kamu apa? Kapalnya punya si lutung anjir. Ya lutung yuk kita ke rumah dulu saya bakal ajak room tour aja mungkin ya episode kali ini kita bakal ajak si lutung room tour buat si pulau kita ya. Mungkin next episode lagi kita bakal coba berpetualang. Soalnya si lutung saya mau ajak berpetualang tapi dia belum ada. Tuh kayak senjata aja dia gak punya coy. Entah dia tadi mulung dari mana anjir. Oh ini kita bibit juga belum dapat ya ini by the way ya. Iya beas petualang sama si Lutfi. Si Lutfi siapa coba kocak? Entah mas. Yuk sini. Naik coy. Yuk sini naik. Oi, kamu mau ke rumah saya enggak? Kita ke ini. Lutfi siapa coba Lutfi kan? Oke sip, si lutung anjir. Lah, bentar mana? Lah, si lutung kok? Oke sip, malah leave the game kan? Oke teman-teman, si lutung udah masuk game lagi. Yuk kita langsung aja lutung, yuk kita pulang dulu. Naik coy. Oke sip, yuk gaskeun. Ini udah kayak Titanic ya. Bentar ini jalan ke rumah kemana coy? Oke sip, mau bawa panah kan? Dia dapat panah. Parah kan malah ditembak coy. Parah. Yuk kita langsung aja. Kita langsung pulang dulu. Kita bakal ngasih dead. Malah dead. Kan?
Kita bakal pulang dulu, kita bakal ngasih dulu perlengkapan buat si Lutung sekalian room tour ya. Soalnya ini saya mau ajak berpetualang si Lutung, tapi ya mau berpetualang gimana coy, dia senjata aja nggak ada gitu loh. Jadi mungkin saya bakal kasih modal buat ya, buat dia berpetualang nanti di next episode ya. Soalnya next episode saya pengen ya, kita belum ke mesa juga. Soalnya ya baru-baru ini kali ya, kalian tahu lah ya, kita cuma build doang, belum petualangan lagi coy gitu. Oke. Oke, teman-teman, ini bentar lagi kita sampai. Nih Lutung ya. Nah, ini rumah saya coy. Ini kepulauan. Waduh, kepulauan kan. Nih Lutung nih. Nah, ini tuh kita sampai dulu. Mana ini, Mang? Kemana? Ya sini dulu kocak. Sini. Nah, ini tuh dermaga. Ini ceritanya dermaga kita loh. Di sini ada dermaga Mars. Ini pinggir Mars ya, ini planet Pluto coy. Mars mah tempat erpan coy. Nah, di sini juga ada ini coy. Ada apa dulu? Ada tower ya, lu tuh. Di sini ada tower, terus ada dermaga, terus di sini ada storage room, terus Jupiter. Ya boleh-boleh lah, boleh. Pokoknya bukan di Mars. Malah parah kan, malah mau nembakan parah. Bagus kan kap ayam-ayamnya. Nah, di sini kita punya storage si Lutung nih, saya bikinin dulu dah. Kita bikinin dulu baju si Lutung ya. By the way si Lutung enggak pakai baju coy, malah telanjang kan. Oke nih Lutung nih. Oke, ini ya saya udah bikin pedang, udah bikin mang. Apa kocak niat itu ambil lu? Parah kan malah dihancurin. Udah mulai kan rusukan, pasti ini. Setiap ada si Lutung pasti rusuh anjir. Ini saya udah bikin capek-capek main nggak rusakan baru datang coy, sumpah ini belum lama loh, nggak sengaja asli, nggak disengaja ya udah terserah lah, sudah tidak percaya apa coba coy, irain nggak balaan rusak, nggak bakalan rusak ya, nggak bakalan tuh udah huruf ke kamu rusak apa coy. Ayo huruf ya, ayo huruf kasih Lutung rusak coy. Oke, ini kita bikin hasil itu gimana ya? Seheal. Ah, ini nih. Yuk, si Lutung, satu lagi Lutung. Nih, shield-nya nih. Waduh. Si Lutung udah gaya, oi. Nih, tuh ambil tuh shield tuh. Waduh, udah gaya. Bagus kan malah diserangkan. Baru datang ya udah nyerang-nyerang kan parah. Yuk Lutung, kita tidur aja dulu, soalnya udah malam juga. Ya, saya gak mau ada nge-spawn lagi gitu loh. Oh ya bener, kita sekalian room tour lagi. Kita lanjutin besok ya buat room tournya. Dan mungkin episode kali ini kita gak akan lama juga. Kita cuma ajak si room tour. Kita cuma ajak si Lutung room tour ya. By the way, di sini ada kasur gak? Nah, ini coy, ada kasur ya. Bekas saya kemarin coy. Awas Lutung. Malah tidur di kasur saya kan? Parah kan? Mulai kan? Mulai rusuh coy. Udah. Bener, saya udah mau tidur loh. Parah. Woi tidur kocak, astagfirullah. Nah, saya tidur di luar lah. Daripada diganggu ya. Tidur kocak ya Allah. Malah bagus. Malah ngikut tidur di luar coy. Masih hujan apa? Adalah yuk Lutung, nah sini Lutung. Gak sopan, benar-benar sini Lutung, kita lanjut dulu room tournya. Nah di sini Lutung kita punya farming gandum. Nah di sini farming gandum, pokoknya kita temanya di atas air coy tuh. Ini ada farming gandum, terus di sini juga ada. Ayo sini dulu, weh. Sini. Ini dulu, oh saya makan dulu bang. Makan dulu bang. Sini dulu, woi. Bagus kan? Ini jiwa-jiwa petani si Lutung keluar anjir. Udah sini, ini sini dulu nih, ini ternak-ternak yang nanti kamu bakal ini ya, nanti kamu bakal urus. Nah ini nih, sini. Bagus kan, malah diam dulu kan. Ini nih ternak-ternak yang bakal nanti endasmu ya, karena kamu biasa jadi pekerja di sini. Si Lutung kita jadiin pekerja ya di sini ya, biasa coy. Oke sih, malah dikasih makan kan. ini kan nanti ternak-ternaknya nanti kamu urus. Nah, ini buat ternaknya di sini. Oh, ini si rumputnya udah ini ya. Cara ngawinin gimana? Biasa kocak kamu pakai ini, pakai apa itu? Pakai gandum, coy. Pakai gandum. Nah, nanti gandumnya tuh ambil di sini ya. Nanti mungkin di sekitar sini di atasnya saya bakal bikin kandang ayam kali ya.
Ya coy, ini soalnya agak kosong juga, mungkin nanti kita isi buat build apa gitu, oke? Okay? Parah, malah leave the game dulu lah. Ini gak tau kenapa sih, lo tuh mungkin karena koneksinya kali ya. Soalnya dia kebanyakan leave the game. Nah, itu coy. Ya, pokoknya kebanyakan leave the game ya. Nah, udah join lagi kan? Sini lo tuh nih, kalau kamu butuh EXP, kamu ke sini lo tuh. Nah, ke sini ya. Nah, kamu bisa langsung mau dapat EXP di sini nih. Nih, di sini. Sini kocak. Sini. Nah, sini. Mana atuh sini? Senjatanya keluarin, nanti bakal ada muncul kok di sini tuh. Mana ya? Nggak muncul-muncul apa? Pas datang si lu tuh nggak muncul. Nah, langsung. Itu hajar. Nah, kayak gitu coy. Nah, kayak gitu ya. Oh, ini witch apa? Ini witcher apa? Oh ya, ini witcher lu tuh. Nah, kan cepet. Awas, kalau creeper mesti cepet. Hati-hati, meledak. Nah, kayak gitu coy, bener-bener. Nah, ini kayak gitu ya lu ya. Kalau misalkan kamu butuh EXP, tinggal ke sini saja coy. Dan yaudah, mungkin buat episode kali ini kita cuma segini dulu. Soalnya kita ya tadi saya mau berpetualang tapi malah nemu si kocak ini tersesat coy. Jadi saya kasihan, saya bawa ke sini buat disuruh-suruh coy. Jadi pembantu, ya bener. Jadi pembantu coy. Bagus, malah ditembak. Bagus kan? Woi, udah kita outro dulu. Bagus, panahnya dibawa lagi. Parah. Woi, jangan ini. Parah, jangan sampai mati kocak. Ya Allah, parah. Kepala gelut kan jadi gelut kan? Yaudah teman-teman, mungkin episode sekarang kita ya cuman segini dulu. Soalnya ya tadinya saya mau berpetualang tapi saya nemuin si Lutung di hutan sana, terus saya ajak ke sini coy buat ya. Buat nanti kita mungkin berpetualang naik episode aja kali ya, oke? Okay? Jadi buat episode bagus malah nikahin ayam kan. Bagus. Jadi buat episode sekarang ya kita segini dulu, terus kita lanjutin lagi naik episode coy, oke? Okay? Oke, okay, teman-teman, ya itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Seperti biasa, jangan lupa buat klik like, share, komen, dan subscribe-nya untuk membantu terus perkembangan channel ini, teman-teman. See you on next video. Hatur Nuhun.